KPM. Anda bersama saya, Dik Makmal Mahir. Dan hari ini kita akan lakukan eksperimen. Kita tengok dulu penyelidik kita lakukan eksperimen apa tu. Mesti nak buat sama-sama eksperimen. Mari ikut saya. Ya, saudara penyelidik. Ya, eksperimen saya. Apa yang kita akan lakukan ini? Hari ini kita akan buat satu eksperimen untuk menguji kekuatan alloy. Menguji kekuatan alloy. Ya, kita uji kekuatan alloy. Menguji kekuatan alloy. Bagaimanakah kita akan lakukan eksperimen ini? Okey, kita ambil gunting. Ambil gunting. Kali. Tapi sebelum tu kita pakai dulu. Baik. Untuk keselamatan, keselamatan itu, walaupun kita tergelak-gelak, ya, keselamatan itu penting. Ya. Ya. Okey. Kita mengambil gunting juga, sila jaga keselamatan. Ya. Kita akan potong tali ni. Potong tali ni. Baik, kita akan buat dalam kiraan. Tiga. Ya. Tiga, dua, satu, potong. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Ha, tadi sama-sama kita di Makmal Mahir kerana kita bersama-sama sebenarnya di Mahir Direct TV KPM. Nama saya Hanif Sean. Tadi saya dengan seorang penyelidik. Sangat menarik tentunya. Tetapi sebelum kita meneruskan penyelidikan kita hari ini dalam mata pelajaran kemahiran saintifik, tentunya kita sentiasa mengingati apakah SOP yang perlu kita patuhi kerana COVID-19 masih di luar sana dan sama-sama kita berjuang menentang COVID-19. SOP yang paling senang, tiga sahaja, iaitu memakai pelitup muka dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Sangat penting. Nombor dua, jika kita bersama dengan orang lain, pastikan kita mengamalkan penjarakan sosial 1 meter antara anda dengan orang seterusnya. Yang ketiga, paling senang, iaitu kebersihan diri itu sangat penting. Betul tak? Yang paling asas, bagaimana kita lakukan begitu? Basuh tangan dengan air dan sabun yang secukupnya. Jika tiada air, jangan khawatir. Kita guna gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan kita. SOP-SOP lain itu kita patuhi juga. Sangat penting. Baiklah, hari ini dalam Mahir Direct TV KPM, kita sedang belajar mata pelajaran kemahiran saintifik dan ada tenaga pengajar yang kita telah saksikan tadi. Siapakah tenaga pengajar tersebut? Tentunya iaitu Cikgu Ahmad Roslan bin Muhammad. Ya, saya. Guru Sains dari Sekolah Menengah Kebangsaan, Seksyen 18 Shah Alam, Selangor. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, sila perkenalkan diri, okay, Cikgu, kepada murid-murid di rumah. Saya Cikgu Ahmad Roslan bin Muhammad daripada SMK Seksyen 18 Shah Alam. Okey, hari ini saya akan buat satu eksperimen. Tadi kita dah buat. Okey, saya akan terangkan tentang eksperimen. Untuk standard pelajaran hari ini, kita akan menguji kekuatan alloy dan juga ciri-ciri dia. Dan kita akan juga buat model berkaitan dengan logam tulen dan alloy. Saya rasa itu sangat menarik, cikgu. Ya, yeah, betul. So, pelajar-pelajar di rumah boleh mencuba, sebab kita akan gunakan bahan yang agak mudah untuk membina model tersebut. Baik, cikgu, saya rasa sangat penting dalam topik model zarah, logam dan alloy yang kita akan melakukan beberapa eksperimen hari ini. Betul, cikgu? Betul. Baik, cikgu. Tetapi tentunya sebelum kita melakukan eksperimen, sangat penting sekali lagi kita matuhi SOP. Ya, betul. Maka kita saya ingin menjemput cikgu untuk mensanitasi tangan dahulu. Saya mulakan dulu. Silakan, cikgu. Okey, saya juga akan mensanitasi tangan saya. Kenapa kita lakukan ini? Kerana sekali lagi saya ingin mementingkan kebersihan tangan itu sangat penting. Dan kalau kita guna gel pembasmi kuman, pastikan kita rata keseluruhan jari, betul, semua keseluruhan jari, cikgu, dan juga sehingga ke pergelangan tangan. Baiklah, cikgu. Tadi cikgu sudah memperkenalkan topik kita hari ini. Ya, betul. Baik, apa lagi yang cikgu rasa akan kita sama-sama
merangkumi dalam pembelajaran kita hari ini? So hari ini kita akan buat untuk sesi yang pertama ini. Baik. Kita akan kupas berkenaan dengan apa yang kita buat tadi. Kenapa Betul. Kita potong tali tadi? Kenapa saya pun tanya tadi? Kita potong tali, tiba-tiba beban yang agak berat ni jatuh. Macam mana bunyi dia kuat kan? Kuat. Saya pun terkejut. Biasa saya rasa kalau murid-murid di rumah pun mungkin mengalami bunyi yang agak kuat. Sebenarnya kita gunakan pemberat dan kita hentam iaitu menggunakan ball bearing ataupun bola besi Betul. Pada bongkah alloy, dan satu lagi kita uji untuk membuat perbandingan, kita gunakan bongkah cuprum. So kita nak tengok yang mana agaknya yang lebih terkesan dengan pemberat tersebut. So boleh kita tengok sekarang? Boleh cikgu. Okay, so adakah cikgu kita perlu menggunakan saiz berbola yang sama ataupun berbola itu saiznya berbeza? Okey, sebenarnya kita perlu guna saiz berbola yang sama untuk kita uji berapakah lekukan yang terhasil daripada pemberat kepada berbola besi tadi. So kalau kita guna berbola saiz yang berbeza, so nanti mungkin ada yang ni lebih dalam. Betul. Ada yang ni kurang dalam. Betul. So kita gunakan pemberat pun sama juga yang mempunyai beratnya 1 kilo, 1 kilogram. Oh, pemberatnya sama, yeah. Dan berbolanya sama, saiz berbola juga harus sama, yeah, cikgu. Itu adalah kemahiran saintifik yang kita katakan sebagai pemboleh ubah dimalarkan, iaitu sama sebelum dan selepas eksperimen tadi. Betul cikgu. Okey. Maka saya akan perhatikan yang mana cikgu, bongkah. Okey. So kita akan tengok pada lekukan yang kita bolehi pada hentaman pemberat tadi. Baik. So kita tengok dekat sini ada macam ada satu lekuk. Okey, di mana lekuk tadi kita gunakan pembaris dan marker pen tadi, kita akan ukur dan kita tanda. Kita tanda berapakah diameter lekukan yang ada pada. Okey, kita tunjukkan sikit. Okey, so kita tanda sini berapakah diameter dia, diameter dan sama lekukan tersebut, dan sama juga seperti bongkah cuprum. Alright. Okey. So eksperimen ni sepatutnya kita jalankan beberapa kali untuk memastikan kita akan dapat purata lekukan tadi yang sekata. So kita boleh katakan yang mana mempunyai lekukan yang lebih dalam ataupun yang kurang, itu yang dikatakan sebagai kalau kurang lekukan dia lebih keras. Lebih keras berbanding dengan yang lekuk paling dalam. Betul. Cikgu, alright. Yang di sebelah kiri saya ni ialah logam apa cikgu? Ini adalah bongkah cuprum. Ini bongkah cuprum. Ini adalah bongkah cuprum dan yang ini adalah bongkah alloy. Maka yang di sebelah kanan saya, bongkah cuprum, di sebelah sini bongkah alloy. Alloy. Menarik cikgu. Saya pasti lepas ni kita akan kupas dengan lebih lanjut cikgu mengenai apa yang kita akan belajar hari ini, iaitu mengenai modul zarah logam dan alloy dalam kemahiran saintifik. Saya pasti ada yang tanya-tanya, saya pun tanya-tanya kenapa ada perbezaan daripada diameter ini kan cikgu. Ya, betul. Saya pasti cikgu akan kongsikan jawapannya selepas kejap lagi, selepas kita berehat. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami ya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Mahir Didik TV KPM. Hari ini saya pun sudah bersedia untuk menjadi seorang penyelidik, kerana kita akan bersama-sama menyelidik dalam mata pelajaran kemahiran Scientific Science. Dan sebenarnya saya bukan keseorangan, kita ada juga seorang penyelidik lagi. Cikgu kita, iaitu Cikgu Ahmad Ruslan bin Muhammad dari SMK Seksyen 18 Shah Alam, Selangor. Cikgu, tadi kan kita tentunya dalam segmen pertama tadi kita sudah melakukan eksperimen. Yes, betul. Ya, yang terjatuhnya pemberat kita tadi atas bongkah cuprum cikgu. Ini hasilnya yang kita peroleh tadi. Betul, ada lekukan itu ya. Ya, ada lekukan. Betul cikgu. Saya pasti mungkin murid di rumah tertanya-tanya juga, bagaimanakah kita lakukan eksperimen ini? Apakah alat-alat yang diperlukan? Kita tonton dulu video ini. Okey, tengok pada alat yang kita gunakan. Kita guna gunting,
kita ada tali, kita ada dua bongkah iaitu bongkah alloy dan bongkah cuprum. Okey, pemberat 1 kilo. Okey, kita ada bola besi ataupun ball bearing, kita ada silver tape. Okey, dan juga kita ada pemegang iaitu untuk kaki retot, kita untuk pembaris panjang untuk mengukur jarak ketinggian pemberat dengan bola besi tadi. Okey. Bola besi. Apa yang kita perlukan juga? Okey, bola besi ada, kita gunakan juga pembaris untuk mengukur diameter. Betul. Tadi. Okay. Ya, dan yang saya rasa kalau menggunakan gunting di sini, kita gunting, pastikan yes. Keselamatan yes, sentiasa terjaga. Ya, kita gunakan gunting tadi kan untuk memotong, untuk menjalankan eksperimen tersebut. Dan adakah itu kaki retort kita? Yes, kaki retort sedang... di sebelah kita. Okey, tengok kita gantung pemberat tadi. Okey, jarak di antara pemberat okey dengan ball bearing di bawahnya, okey, kita ukur dengan menggunakan pembaris. Jaraknya adalah 50 cm. 50 cm yeah. Cikgu ya. Okey, 50 cm. Okey, kita gunakan gunting okey untuk memotong tali yang kita ikat bersama dengan pemberat. Okey, dan kita boleh potong. Seperti yang kita lakukan okay, di awal tadi. Seperti yang kita lakukan pada awal tadi lah. Baik, apa yang berlaku sekarang ni, cikgu? Okey, so kita tengok pada hasil yang kita perolehi sama seperti yang kita dapat tadi. Okey, kita gunakan ataupun apa? Marker pen dan juga pembaris, kita ukur diameter untuk kedalaman lekukan. Kenapa kita sedang mengukur, perlu mengukur diameter tersebut? Okey, kita akan tengok diameter yang paling besar menunjukkan hetaman yang kuat, lekukan yang lebih dalam dan logam itu lebih lembut. Logam itu lebih lembut, lebih lembut. Hentamannya lebih kuat, yes. Cikgu. Dan kita tengok yang tadi, alloy tadi, diameternya lebih kecil. Lebih kecil. Maka yes. Mungkin diameter yang lebih kecil adakah itu menunjukkan maknanya... dia punya hentaman lebih kurang dan logam itu lebih keras. Menarik juga. Maka yeah. Diameter yang lebih kecil menunjukkan logam tersebut lebih keras. Ya. Baik, saya juga ingin mengingatkan kepada murid-murid di rumah, ya, ini adalah eksperimen yang kita lakukan di Makmal Sains di sekolah. Yeah. Jika ingin buat, boleh buat di rumah ke cikgu eksperimen ini? Kita boleh guna dengan pemantauan ibu bapa. Dengan pemantauan ibu yes. bapa. Ya. Saya pasti itu yang sangat penting. Keselamatan murid-murid harus terjaga, dan jika ingin melakukan eksperimen, pastikan ibu bapa ada ataupun dilakukan bersama-sama dengan guru. Ya, betul. Ya, cikgu. Betul, baik, cikgu. Apa lagi yang kita ada hari ini? Sebab okay. Saya tertanya juga dengan diameter okay. Lekukan tersebut. Itulah yang paling penting hari ini. Sebab betul. Kita akan kupas lebih dalam lagi, lebih banyak lagi berkenaan kenapa diameter yang lebih kecil tadi lebih keras. Okey, kalau kita tengok pada bongkah tersebut, kita akan tengok pada hanya lekukan. Tapi kita tak tahu bagaimanakah kedudukan atom-atom, zara-zara yang ada pada bongkah tersebut. Betul, cikgu. Okay. Saya pun ditanya-tanya juga kerana adakah atom-atom dan kedudukan zara tersebut mempengaruhi kekerasan logam itu? Ya, sebetul. Susunan. Kita seperti yang kita tahu bahawa alloy ini adalah merupakan sejenis logam. Asalnya daripada logam tuling. Okey, tapi bila dimasukkan lagi unsur yang lain atau benda asing, dicampurkan, diblendkan duanya mengikut peratus komposisi yang tertentu, jadi satu logam yang sangat keras. Okey, so lagi keras. Maksudnya bila lagi keras, mungkin dari segi kekerasan, dari segi apa kekilauannya, dari segi apa kepelbagaiannya lebih banyak. Baik, kerana alloy tersebut adalah lebih keras daripada logam tuling tersebut yes. dan mungkin lebih kilau memberi yes. nilai estetik yes. yang lebih daripada logam tuling tersebut. Ya, yeah, betul. Cikgu, adakah itu bermaksud definisi alloy ini adalah pencampuran yes. Bahan asing ataupun unsur asing ke dalam logam tuling tersebut membentuk logam yang baru? Ya, yeah, betul. Seperti itu. So, betul. Sebenarnya kalau ikutkan itu proses pengaloyan, iaitu di mana unsur yang dicampur, logam tuling dicampur dengan benda asing, dicampurkan akan menghasilkan satu bahan yang kita kenali sebagai alloy. Baik, okay. Kalau kita tengokkan pada gambar rajah yang ada, okey, kita kita perhatikan daripada eksperimen yang kita buat tadi, lekukan yang kecil tadi, alloy tadi lebih kecil berbanding dengan bongkah
kuperem tadi. Betul. Saya rasa kan, saya juga akan perhatikan eksperimen untuk mengkaji ciri-ciri alur, cikgu. Yes, betul. Ya, saya ada perhatikan dua gambar juga, lebih keras dan kuat, lebih lembut. Baik, apakah yang berlaku di situ, cikgu? Okey, kita nak uji bongkar alloy, adakah dia lebih keras. Kita nak tengok pada hasil daripada bongkar tadi. Okey, dan kita boleh tengok juga di situ adalah kenapa alloy ni lebih keras. Okey, alloy itu lebih keras. So kalau kita tengok dekat sini, apakah inference yang kita boleh katakan berkenaan dengan alloy tadi, iaitu di mana alloy lebih kuat ataupun keras berbanding dengan bongkah kuperem. Kita kan tadi dah ukur berapakah diameter yang kita perolehi semasa kita jalankan eksperimen. Okey, hipotesis yang boleh kita katakan di sini adalah mengikut kemahiran saintifik adalah alloy lebih kuat ataupun lebih keras berbanding dengan logam tulen. Maknanya satu bongkah yang kita gunakan, cikgu, adalah bongkah tulen dan satu lagi adalah alloy. Yes. Maka seperti yang kita perhatikan, diameter untuk diameter lekukan yang untuk bongkah tulen adalah lebih luas, lebih besar kerana logam tersebut lebih lembut berbanding dengan alloy yang diameter lebih kecil. Yes. Maka logam tersebut lebih keras. Yes, alloy tersebut lebih keras. Okay. Maaf. So kalau tengok pada gambar rajah yang kita dapat ni, daripada pandangan atas ya. Iaitu di mana lekukan pada logam kuperem ataupun bongkah kuperem tadi adalah lebih besar berbanding dengan bongkah alloy di sebelah dia tu. Nampak lebih kecil sedikit berbanding dengan logam kuperem ataupun bongkah kuperem yang kita gunakan tadi. Menarik juga. Cikgu, keluli adalah contoh sejenis alloy. Ya, betul. Betul, cikgu. Dan apakah keluli berbanding dengan jenis-jenis alloy yang lain? Itu sebab keluli ni merupakan satu bahan yang digunakan secara meluas. Betul. Okey, kita tahu bahawa keluli ni kalau kita tengok untuk membina bangunan, dibina jambatan, kita gunakan logam keluli kerana dianya kuat. Kalau kita guna logam tulen, nampaknya jambatan tu mungkin kurang, mungkin lembutlah sedikit. Mungkin pakai 2-3 tahun, mungkin akan ada masalah. Betul. Okey, sebab apa dia lebih keras? Kita tengok pada gambaran ini. Kita akan buat model ini nanti, sewaktu untuk segmen yang ketiga nanti. Okey, di mana kita tengok di mana logam tulen ataupun logam asal, apabila dikenakan daya, so dia atom-atomnya atau zarah-zarahnya akan cepat menggelonsor. Cepat menggelongsor. Menggelongsor, yes. Oh, dia bukan seperti berpecah. Dia bukan berpecah, dia menggelongsor. Itu yang dikatakan dia lebih lembut. Maka penggelongsoran tersebutlah yang membentuk lekukan yang kita perhatikan. Yang kita kata-kata. Oh, menarik tu, cikgu. Dia ada kaitan di antara eksperimen yang kita jalankan tadi. Baik, sangat menarik. Saya pasti mungkin banyak lagi tanya-tanya mengenai zarah dan atom yang ada ni. Saya pun tanya-tanya, penggelongsoran atom rupanya bukannya atom tersebut berpecah ke apa. Nanti kita akan bersama-sama lagi. Ada eksperimen lagi yang kita akan lakukan sama-sama. Kita akan buat model. Model berkaitan dengan atom yang menggelosong. Kita akan buat model bersama-sama. Yes. Bersedia di rumah, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tadi sebelum kita berehat, kita ada membincangkan sedikit mengenai penggelongsoran atom. Kenapa ada berlakunya penggelongsoran atom tersebut? Baiklah, hari ini dalam Mahir Didik TV KPM, kita sedang belajar bersama-sama mata pelajaran kemahiran saintifik dan guru kita ialah Cikgu Ahmad Roslan bin Muhammad dari SMK Seksyen 18 Shah Alam, Selangor. Cikgu, apa yang kita nak lakukan ini? Cikgu, saya sedang memegang dua bola polistiren. Ya, betul. Apa ini yang spesialnya hari ini, iaitu kita akan bina model. Daripada eksperimen yang kita jalankan tadi, kita dah tahu yang mana satu yang mempunyai kekuatan yang lebih kuat atau lebih keras. Betul, cikgu. Berbanding dengan satu lagi, iaitu logam tulen. Betul. So, hari ini saya nak tunjukkan dulu yang pertama, kenapa logam tulen ni
dia lebih lembut dan mudah menggelonsor. Tadi saya ada ceritakan kan, betul kenapa juga dia menggelonsor. So kita nak buat model. Boleh. So logam tulen seperti yang kita dapati tadi ialah lebih lembut, yeah, lebih dan lembut. Atom zarahnya boleh menggelonsor jika diberi daya dikenakan padanya, so dia boleh menggelonsor. Baik cikgu. Okey, sebelum tu kita nak tengok Anif susun dulu. Boleh. So maka saya akan ambil ini adalah ibarat atom. Atom dia yes. sebut cikgu okay, eh. Susun maka dulu. Saya akan susun di sini. Yeah, okey. Okey. Baik. Baiklah, saya akan susun dulu. Dia dah melekat dah awal-awal juga. Dah melekat dah. Alright. Boleh ya? Saya akan susun seperti dia rapat seperti belum dikenakan daya cikgu yes, ya. Betul. Belum dikenakan daya. Baik. Ada 16. Ada 16 ya. Sekarang saya ada 12. 12. Baik, kita perlukan sedikit lagi. Okey. Ini cikgu, ini saya rasa adalah bayangan yes. untuk logam tulen. Ya, yeah, betul. Kita akan perhatikan ya. Baik. Okay. Ha. Itu cikgu 16 ya. Ya, yeah, betul. Nampak baiklah. Disusun dengan secara teratur. Okey, ini adalah bayangan untuk logam tulen. Okey, dia tersusun rapat, sama bentuk, sama saiz. Okey. So apa yang berlaku jika kita kenakan dia daya? Jika okay. kita kenakan daya. Kita kenakan daya. Okey, kita tengok eh apa yang berlaku jika kita kenakan daya. Okey. Saya tampalkan di sini apabila kita kenakan dia daya. So, saya nak Anif alihkan baris yang terakhir tadi. Okey. Yang di atas sini cikgu eh. Di atas sini. Pergi ke sini. Baik, kita letak okay. di sana. Sini. Yang bawah pun sama. Yang bawah pun kita ada bergerak cikgu ya. Yang okay. ini dan juga yang ini. Yes. Adakah cikgu, adakah ini okay. mana atom tersebut tergelongsor yeah. eh? Ya, yeah, tergelongsor. Dan yang belakang pun boleh gelongsorkan dia ke belakang. Oh, yang ini ke yeah, okey, baik, baik, baik. Ha. Gerak ke sini semua pula. Yang ini yeah. sekali cikgu? Ya, yeah, sama. Oh, baik. Okey. Kita letak seperti ini. Baik. Okey. So inilah hasilnya cikgu jika kita memberikan daya ke yes. logam tulen. Yes, dia menggelonsor. Okey, dan menggelonsor disebabkan oleh daya yang dikenakan. Kalau kita tengok pada ini, lapisan atom ataupun logam tulen tadi mudah menggelonsor apabila dikenakan daya. Dan right. arah penggelongsoran tersebut cikgu tentunya mengikut arah daya yang diberikan. Yang betul. Oh, menarik okay. cikgu. Right. So ini yang kita katakan sebagai model kita yang pertama untuk logam tulen. Boleh kita tulen. Letakkan dia sebagai untuk murid-murid kita untuk melihatnya. Baiklah, saya akan letakkan di situ. Alright, silakan. Terima kasih cikgu. Alright. Maka inilah ibarat logam tulen kita ya, susunan atom untuk logam tulen yes, selepas betul. Dikenakan daya. Okey. Ini ibarat saja. Baiklah cikgu, seterusnya apa yang kita ada? Saya alright. Perhatikan okay. alloy pula cikgu ya. Alright. So kita pergi alloy pula. Ha. Alloy ni kita tahu bahawa satu apa logam yang keras di mana mempunyai percampuran lebih daripada satu jenis atom. So tadi kita ada satu atom ni kan? Betul cikgu. So sekarang ini kita akan campur satu lagi atom. Wow. Ini ibarat unsur asing ya, unsur benda asing yang akan kita campurkan bersama dengan logam tulen tadi. Baik. Alright. So yang warna putih cikgu okay. kita pilih sebagai kita logam pilih. Tulen alright. ya. Okay. Saya susun bagaimana okay. cikgu? Boleh susun tak apa. Tak, tidak teratur pun tak apa. Tidak teratur. Okey, yes. kita cuba susun okay. secara rawak. Saya sedikit. Cara rawak, betul. Tapi kalau ada salah, cikgu, minta boleh. Maaf, cikgu. Saya minta tunjuk ajar dari cikgu. Eh. Okey. Baik, saya akan letak alright. Di sini. Okey, kita letak yang besar di tengah. Ya. Yang okay. besar pula. Yang besar baik, di ini tengah. Ini ibarat alloy. Saya cuba letak yang mana muat, cikgu. Boleh. Okey. Situ muat, cikgu. Okey. Saya cuba satu lagi yang warna merah. Mungkin alright. berada di sini pula. Okey, kita baik. Susunkan yang putih. Yang putih. Saya ada buat lagi sini kat sini. Okey. Juga di sini. Okay. Itu pun saya rasa ada lagi cikgu. Ada lagi eh. So kita boleh buat lagi. Baik. Ada lagi tak? Oh, cikgu sudah menambahkan pin sedikit. Kita tambahkan baik. Pin. Baik. Okey. Okay. Apakah di sini saya rasa boleh buat satu lagi cikgu. Okay. Apakah okay. yang kita dapati di sini, cikgu? So, kita nampak kita campurkan dua jenis atom yang berbeza. Okey, itu kedudukannya adalah secara rawak. Di mana ada atom asing yang berwarna merah, lebih besar. Di mana bila kita gunakan daya ke atas apa atom tadi,
So kita akan tengok okey apakah yang akan berlaku eh. Baik, so jika kita kenakan daya di sini. Kenakan daya tadi. Okey. Dia tidak boleh nak bergerak kerana dia tidak tersusun. Betul. Ha, disebabkan ada kekuatan atom asing yang menyebabkan dia bergerak. Kedudukannya statik. Kedudukan statik juga. Ha, duduk pada tempat yang asal. Ha, kalau yang tadi kita tengok dia bergerak daripada dia menggelosoh, yes. Menggelosoh daya yang kita kenakan tadi. Seperti ini pun kita boleh perhatikan cikgu, jika kita kenakan daya mungkin di bahagian tengah di sini untuk menolak atom-atom logam tulen yang berwarna putih ni cikgu. Mungkin dia tersangkut, tak boleh nak pergi disebabkan ada satu atom asing yang lebih besar, yang lebih kuat di mana dia tidak dapat nak bergerak kepada bentuk yang lain. Baik, unsur asing dia menghalang itu yang membuatkan dia penggelosoran yang dia tidak akan berlakunya penggelosoran kerana dia lebih kuat. Adakah ini bermakna seperti yang cikgu katakan alloy ini lebih kuatlah? Yes. Ya. So ini kita boleh tunjukkan kepada ini model yang kita perolehi. Baik. Apa lagi yang kita ada seterusnya cikgu? Okey. So kita kita nak penonton-penonton di rumah, murid-murid di rumah tengok bagaimana kedudukan atom-atom ini atau zarah-zarah ini apabila daya dikenakan, so kedudukan dia adakah dia menggelonsor ataupun tidak. Logam tulen dia menggelonsor disebabkan daya yang dikenakan. Manakala untuk alloy ini, okey, apabila daya dikenakan dia tidak menggelonsor kerana dia dicampur dengan logam atom asing di mana dia lebih kuat dan lebih stabil. Okey, so saya juga nak bagi tahu Hanif bahawa komposisi untuk setiap logam tadi itu adalah telah ditentukan. Telah ditentukan secara spesifik juga. Ya, spesifik. Dia ada komposisi yang telah ditentukan. Contohnya kita ada beberapa jenis seperti apa duralumin sejenis alloy. Betul. Okey, kita ada gangsa. Okey, kita ada besi nikarat, kita ada keluli. Yes. Peratusnya itu adalah berbeza. Sebab itu kalau Hanif tengok tadi, bola tadi tu bola yang besar tu dua saja. Bola yang kecil tu adalah lebih banyaklah. Lebih banyak. Okey, kita boleh tengok dari sini. Betul. Okey, so kita tengok di sini contohnya keluli besi 99%. Karbon hanya 1% sahaja. Hanya 1%. Ya, 1% sahaja. Dan kita nampak ada perbezaan yang begitu jauh. Betul. Dan itu boleh memberikan dia sifat yang keras dan kuat, betul. Cikgu. Sebenarnya dia bukan untuk memastikan kedua-duanya itu sama komposisi dia. Cuma dia nak menahan, elakkan daripada atom tadi menggelonsor sahaja. Okey, bila ada atom asing yang lain di mana kita tengok karbon 1% sahaja dan besi 99%. Di mana atom besi tadi tidak akan menggelonsor kerana disekat ataupun dihalang oleh karbon tadi. 1% karbon tadi. Dan seperti kita perhatikan juga pewter cikgu dengan timah. Kita ada pewter, timah 96%, kuprum 3%, antimoni ada 1%. Dengan hanya menambah sedikit peratus sedikit tersebut sahaja, dalam logam tulen, maka permukaan jadi lebih berkilau, lebih tahan kakisan. Lebih keras. Betul. Maka lebih cantiklah jika kita guna sebagai hiasan di rumah dan mungkin lebih tahan lama. Cikgu, Okey, untuk pengetahuan ini, okey, kita ada satu alloy yang dinamakan gangsa. Gangsa. Semua orang tahu kan? Siapa nak menang pinyak tempat gangsa? Tempat ketiga juga. Tempat ketiga kan? Gangsa kan? Betul. Sebenarnya atlet-atlet itu sedang memenangi alloy. Memenangi alloy lah. Yalah. Memenangi itu sebagai ibaratlah Ibaratnya kita nak menyatakan era. Itu menunjukkan bahawa kekuatan dan kekerasannya. Betul. Ini antara mungkin benda-benda yang kita selalu dengar seharian mengenai gangsa, pewter. Ya, pewter. Okey, kita ada duralumin. Okey, ini satu-satunya logam yang boleh dikatakan alloy yang paling kuat. Kerana untuk pengetahuan Hanif, okey, duralumin ini digunakan banyak secara meluas dalam teknologi sekarang. Contohnya kapal terbang. Dia punya reka bentuk. Binaan kapal terbang itu bentuk dia tu dibina oleh jenis alloy dinamakan duralumin. Duralumin. Yes, juga. Duralumin Duralumin ini di mana kekuatannya tadi boleh menyebabkan kapal terbang itu boleh naik ke udara.
Didelok, saya pasti untuk badan atau kita panggil apa, fuselage kapal terbang tersebut. Ya. Dibuat dari aluminium kerana lembut tetapi ia harus juga ringan untuk ringan. Memudahkan proses penerbangan kapal terbang tersebut. Ya, ya betul. Sebab kita juga tengok sebenarnya alloy ini dengan logam tulen, kedua-dua ini juga mempunyai persamaan. Ya. Okey, walaupun kita tahu bahawa alloy ini mempunyai kekerasan yang sangat kuat, sangat banyak digunakan secara meluas dalam kehidupan seharian kita dalam teknologi sekarang, tapi dia ada persamaan. Persamaan yang pertama iaitu kedua-dua ini adalah konduktor elektrik yang baik. Sebab kedua-dua ini sebenarnya adalah logam. Cuma bila dia jadi alloy, dia ditambah baik sahaja. Maksudnya dibagikan kelemahan yang ada pada logam tulen tadi, dibaiki kelemahan tersebut untuk menjadikan dia lebih lebih stabil dan lebih kuat. Betul juga. Seperti yang cikgu katakan mungkin itu adalah aluminium, yes, dan dicampurkan unsur-unsur lain yang boleh menjadikan ia iaitu duralumin atau aluminium tersebut boleh adalah satu konduktor elektrik. Maka duralumin juga adalah konduktor elektrik, sebab cikgu. Betul, sama. Okey, dan kita ada yang keduanya sama, konduktor haba. Kedua-dua ini alloy dan ini adalah konduktor haba yang baik. Okey, perbezaan yang kita boleh tengok dekat sini adalah alloy dengan logam tulen. Okey, rasanya tadi kita dah buat perbezaan dia, iaitu alloy ini lebih keras, lebih kuat, kan? Okey, dan logam tulen ini kuat dan keras. Tapi alloy ini lagi lebih kuat. Lebih kuat. Betul. Alright. Seperti yang kita perhatikan dari eksperimen kita dari awal. Kedua-duanya lekuk, betul kan? Kedua-duanya lekuk tetapi bongkah yang alloy tersebut mempunyai lekukan yang lebih kecil dari dia. Yes, lebih kecil. Baik. Alright. Dan kita ada banyak kat sini perbezaan dia. Kita ada juga dia tahan kakisan. Okey, tahan kakisan ini bermaksud bahawa dia tahan keadaan biasa. Contohnya kalau kita tengok, Anif nak tak kalau logam tu berkarat? Semua orang tak nak, kan? Tak nak cikgu. Kalau kereta kita pun kalau kita tak nak berkarat. Tak nak berkarat, kan? Tak nak berkarat. So kalau tak nak berkarat, so biasa kita gunakan alloy. Baik. Okey, sebab kalau kita guna alloy, logam tadi dia lebih tahan daripada karat. Dia memang tak berkarat lah. Istilah senang cerita, dia tak berkarat. Dia tahan karat, dia lebih berkilau seperti cikgu katakan. Dia lebih kilau, lebih cantik. Macam pewter tadi kan, contoh pada alloy tadi kan, kita tengok. Memang pewter semua orang tahu bahawa dia merupakan alat perhiasan. Betul. Okey, dan harus yang tahan lama. Tahan lama. Ya, dan saya pasti pewter tersebut harus tahan lama kerana selalu terdedah kepada udara, terdedah kepada matahari, terdedah kepada unsur-unsur lain. Itulah punca untuk proses pengaratan berlaku. Betul cikgu. Tak naklah kita bangun pagi tiba-tiba tengok dah hilang dah pasu kita. Ya, sebagai contoh. Maka kita menggunakan pewter itu daripada alloy, pencampuran logam dan unsur-unsur lain untuk ia lebih berkilau. Baik, apa lagi perbezaan yang kita ada tengok? Kita ada dia lebih menarik. Lebih menarik. Takkanlah dia dijadikan sebagai pingat ketiga sukan Olimpik kalau dia tidak menarik, betul? Betul kan? So dia mesti adalah merupakan logam yang menarik. Alloy ini. Kalau tengok menariknya, mungkin dari segi kilauan dia, dia berkilau-kilau. Kita boleh nak tunjukkan nanti, kita ada bawa beberapa contoh yang berkaitan dengan alloy ini. Mungkin kita boleh tunjukkan macam mana kilauan dia tu. Perbezaan dia tu. Sebab kita mungkin tahu bahawa ada customer ni alloy. Tapi kita tengok juga dari segi mereka bentuk dan kegunaan dia. Baik. Cikgu, saya perhatikan juga alloy tentu terdiri daripada dua atau lebih unsur. Yes, betul. Maka logam tulen terdiri daripada satu unsur sahaja. Jadi bila dicampurkan dua tadi, dia membuatkan lebih kuat seperti yang kita buat tadi lah. Nah, apa lagi perbezaan juga seperti suka ditempa? Kita ada suka ditempa. Kita nak tadi kita jatuhkan pemberat tadi, kita nampak dia suka untuk menghasilkan lekukan. Ada lekukan tapi agak suka. Agak kecil dia punya lekukan dia tu. Ya. Okey, itu yang kita katakan sebagai kekuatan alloy itu. Kekuatan dan itu juga saya pasti boleh dikaitkan dengan model Zara yang kita ada di depan ini kita ya, cikgu, yang seperti kita perhatikan jika adalah logam tulen, maka lebih senang untuk Zara tersebut menggelongsor jika diberikan daya
dan jika alloy, cikgu. Kerana ada unsur-unsur yang berbeza seperti yang merah ini adalah unsur yang berbeza. Dia suka nak bergerak kan? Sekat nak bergerak. Dia diberikan daya maka terhalanglah pergerakan zarah tersebut. Ya, betul. Ya, cikgu. Ada lagi, cikgu. Saya sikit suka dimulurkan. Ya, dimulurkan, atom. Dipatahkan, betul. Dibentuk. Kalau alloy ini suka untuk dibentuk ataupun dipatahkan. Baik. Suka dibentuk, suka dipatahkan, juga suka, atom tidak mudah menggelongsor. Ya, tidak mudah menggelongsor seperti yang kita tunjukkan. Dan akhir sekali, atom tidak disusun mengikut tertib. Tengok model yang kita buat tadi. Okey, kalau kita tengok model yang alloy tidak mengikut tertib susunan dia, betul? Betul. Agak rawatlah cikgu sebab kita ada masukkan lagi unsur-unsur asing daripada logam tulen tersebut. Dan maka alloy pula kita logam tulen pula kita nampak ada susunan ni. Betul. Seperti yang cikgu katakan tadi, nanti cikgu akan kongsikan sedikit contoh-contoh alloy dan mungkin perbezaan kilauan tersebut. Pasti kita nak tengok sama-sama kilauan tersebut. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Mahir Didik TV KPM dan hari ini mata pelajaran yang kita sama-sama sedang menyelidik dan mengkaji ialah kemahiran saintifik yang mengenai zarah, logam, alloy dan saya tentunya ditemani oleh penyelidik kita iaitu cikgu kita, Cikgu Ahmad Roslan. Cikgu, cikgu tadi sebelum kita berehat, cikgu telah menjanjikan ingin menunjuk kilauan, contoh kilauan alloy itu. Ya, betul. Berkilau tak? Berkilau, cikgu, saya perhatikan. Apa yang kita ada di sini, cikgu? Okey, betul. Okey. So tengok ni, daripada jauh mungkin kita nampak dia berkilau. Okey. Tengok kita ada kunci, kita ada skru. Okey, ini adalah keluli. Ini keluli, cikgu. Tapi kita mungkin nak buat bangunan, nak buat jambatan tu mungkin saiznya besarlah. Kita bawa yang biasanya hari ini kita jumpa di rumah. Murid-murid boleh kenal dia. Boleh tahu dia ada di rumah ya. Okey, dan kita ada ini antara barang-barang yang kita jumpa dalam kehidupan seharian. Yes, betul. Yang mungkin kita tidak ketahui bahawa itu adalah alloy. Alloy. Kadang-kadang kita sebut besi je, cikgu. Ya, betul. Logam je. Okey. Tetapi sebenarnya kunci juga adalah sejenis alloy iaitu keluli yang berkilau. Dan saya pasti kena keras, cikgu. Ya, betul. Kalau tak nanti pusing pun patah. Betul. Lembut. Betul sangat ani tu. Memang betul. Tepat. Yang di sini pula, cikgu. Okey, kita ada semua orang kenal kan. Ini adalah duit shilling. Duit shilling tu sebenarnya diperbuat daripada gangsa. Duit shilling diperbuat daripada gangsa. Yes. Okay, kita tahu komposisi tadi kan, dia ada timah, dia ada bahan-bahan yang kita campurkan untuk menghasilkan gangsa. Menarik tu, cikgu. So ini adalah duit shilling. Tengok dari segi kilauan dia, kita nampak di situ. Kan? Kilauan itu sebab kita tahu alloy ini dia berkilau. Dia cantik. Tadi kan dia menarik. Kan? Pastilah duit shilling tu nak bagi menarik lah. Semua orang nak dia guna kan? Berkilau lah, cikgu. Berkilau lah kan? Yeah. Tapi saya tanya juga, cikgu, kerana gangsa, jika kita sebut gangsa, selalu kita kaitkan dengan yang berwarna coklat. Yeah. Seperti cikgu cakap tadi untuk pingat Olimpik. Yes, tetapi yang gangsa yang kita perhatikan ini berwarna perak. Ya, betul. Shilling pun ada juga yang berwarna macam perak tu kan? Betul. Hari ini saya pilih yang warna cerah, yang berwarna kilau, yang berwarna macam warna perak. Okey, supaya kilauan itu lebih nampak. Baik. Sebab itu biasanya ada gangsa juga disaluti. Disaluti dengan pelbagai warna yang lebih nampak berkilau. Pelbagai warnalah. Baiklah, dan saya juga perhati di sini juga sudu dan garfu. Sudu dan garfu ya. Juga besi nikarat juga adalah sejenis alloy. Besi nikarat ini maksudnya nikarat tu dia tidak berkarat. So bayangkanlah kita nak makan gunakan sudu. Sudah tadi berkarat. Macam mana ni? Boleh? Tak boleh, cikgu. Saya rasa itu tidak selamat, cikgu. Tidak selamat. Betul, cikgu. So, kita gunakan
besi ni karat lah, sejenis alloy. Malah juga kita sudah melakukan eksperimen, kita juga telah perhatikan bagaimana kan pergerakan zarah untuk alloy. Bina model. Betul. Okay. Yang dibandingkan dengan logam tulen ya. Cikgu, berikan rumusan pembelajaran kita hari ini. Alright. So rumusan yang kita boleh buat hari ini adalah kita telah jalankan satu eksperimen di mana kita nak menguji kekuatan ataupun kekerasan alloy. Dan kita juga tahu berkenaan dengan ciri-ciri alloy. Okey, iaitu yang kita bincangkan tadi, iaitu berkilau, menarik, lebih keras, tidak mudah ditempa, dan kita juga ada tunjukkan contoh-contoh. Okey, contoh-contoh apakah kegunaan alloy dalam kehidupan seharian kita. Dan yang paling penting, hari ini kita telah berjaya untuk membina model, iaitu model untuk bagaimana daripada logam tulen dia jadi alloy. Jadi alloy, cikgu. Saya rasa dengan model ini lebih senang untuk kita senang, semua memahami pergerakan zarah dan juga perbezaan zarah antara logam tulen dan alloy. Cikgu, saya rasa itu sangat menarik dengan eksperimen tadi. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada mereka melakukan eksperimen di rumah, lakukan hanya dengan kehadiran ibu bapa ataupun ada penjaga. Jangan lakukan sewenang-wenangnya kerana keselamatan anda sangat penting. Baiklah cikgu, sebenarnya kan cikgu, lepas ni ada lagi tau. Ada lagi ke? Ada lagi rancangan dekat Didik TV kita ni. Boleh tak kita tanya? Saya akan tanya sedikit rakan pengacara saya, Hazrina Kasim. Hazrina. Okey, Hanif dan juga Cikgu Roslan. Kalau dah adik-adik kita pun mendalami mata pelajaran bersama dengan Cikgu Roslan dan juga Hanif sebentar tadi, adik-adik yang berada di prasekolah, jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita akan belajar bahasa Melayu dengan topiknya haiwan jinak yang comel. Semuanya selepas ini. Silakan Hanif. Baik, terima kasih Hazrina. Haiwan jinak yang comel. Saya pun dah mula tertanya-tanya haiwan apa tersebut. Baiklah, dengan itu kan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu kita, iaitu Cikgu Ahmad Roslan bin Muhammad, guru sains dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 18 Shah Alam Selangor. Saya rasa tentu topik hari ini sangat menarik. Kita bersama-sama telah belajar mengenai kemahiran saintifik, mengenai pergerakan zarah, mengenai alloy, penggunaan seharian dan juga perbezaan dan sifat-sifat alloy. Saya rasa itu sangat menarik. Dengan itu, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Cikgu Roslan dan terima kasih kepada mereka di rumah. Jangan ke mana-mana kerana kejap lagi ingat, kita akan belajar bahasa Melayu mengenai haiwan jinak yang comel. Terima kasih kerana bersama kami. Nama saya Hanif Shawn di Mahir Didik TV KPM.